Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan Abi Citra. Kali ini saya akan berbagi cara tutorial ya, servis kulkas 2 pintu merek LG ya. Ini yang bawah, yang atas dingin, yang bawah tidak dingin. Itu dia, udah ada ya. Oke, sambil nunggu air panas, saya akan stop dulu ya videonya ya. Oke, setelah air mendidih ya, sudah ada. Kelas berapa kamu, Dek? 3. SD? Setelah saya tuangkan ini ya, air agak mendidih ya, lalu selanjutnya kita lakukan pengecekan di saluran pembuangan di belakang. Ternyata hanya mampet ya.
sama kesel. Seperti ini ya, untuk mengatasi permasalahan seperti ini ya, butuh di saluran pembuangan kita perlu menyediakan sebuah air mendidih ya. Kita ambil seperti ini, lalu kita tuang-tuang seperti ini ya, supaya benar-benar es yang sudah membeku ya itu mencair ya, biar saluran pembuangannya lancar. Oke, saat semuanya sudah bersih, kita lakukan pengetesan ya. Supir. Ini dia saluran pembuangan sudah lancar ya. Oke, lanjut ke depan.
bulan yang oke, ditunggu ya sampai mengembung dulu. Tak ini ya, sudah dingin ya. Oh, sudah dingin. Sudah cool ini. Oke, kerjaan kali ini mantap.